Hai guys, selamat datang di Alpika Story. Bersama Alpika Story, saya akan mengajak teman-teman semua untuk traveling di salah satu pantai di Jawa Timur, tepatnya di kota Trenggalek yang cukup terkenal yaitu Pantai Mutiara. Bagaimana sih indahnya Pantai Mutiara? Teman-teman ikutin aku jalan-jalan ya. Ini adalah akses jalan menuju lokasi di Pantai Mutiara. Selama perjalanan, kita sudah disuguhkan dengan view pantai yang sungguh luar biasa cantiknya. Nah, ini kita sudah sampai di Pantai Mutiara. Untuk ke lokasi pantai, kita cukup berjalan kaki sekitar 100-200 meter. Dan untuk harga tiketnya, ini hanya sebesar Rp10.000 per orangnya. Letak Pantai Mutiara ini memang agak tersembunyi, sehingga pengunjung yang datang pun tidak terlalu ramai. Terhitung hari weekend seperti ini aja, pengunjungnya juga tidak terlalu banyak ya. Tapi buat kalian yang suka ketenangan, Pantai Mutiara ini cocok banget untuk jadi pilihan kamu. Serunya lagi, terdapat beberapa permainan air yang bisa kamu nikmati bersama keluarga dan sahabat, seperti banana boat, kayak, dan diving. Kalau kamu suka yang memacu adrenalin, banana boat bakal cocok banget deh. Deburan ombaknya yang tak terlalu besar semakin membuat suasana menjadi sempurna. Dengan begitu, kita bisa menikmati keindahan pantai dengan leluasa. Pemandangan air lautnya yang berwarna gradasi seperti biru tua, biru muda dan biru toska bakal membuat kita takjub ya. Nah, ini aku mau coba untuk naik perahunya ya. Dengan tarif yang cukup murah yaitu Rp10.000 per orang, kita akan diajak berkeliling memutari pantai dan kita akan disuguhkan dengan view pemandangan pantai yang sangat luar biasa cantiknya. Tidak perlu takut dengan ombaknya, karena di kawasan Pantai Mutiara Trenggalek ini ombaknya sangat tenang.
sudah 30 menit diajak berputar-putar pantai. Cukup menyenangkan sekali karena pemandangannya sungguh sangat luar biasa bagusnya. Dan misalnya kita kembali ke pinggir pantai ya guys. Menjelang sore hari, saya mencoba untuk melipir di sisi lain dari Pantai Mutiara. Di sini saya menikmati sunset dan menikmati indahnya hamparan luas Pantai Mutiara di sore hari. Karena hari sudah mulai gelap, saya memutuskan untuk kembali ke penginapan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya mengelilingi Pantai Mutiara. Bagi teman-teman yang sedang berkunjung di Kota Trenggalek, jangan lupa singgah di Pantai Mutiara ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.